lama banget aku gak bikin video-video review. Hari ini aku mau khusus nge-review untuk kacamata. Aduh, silau banget dari luar. Tapi biar agak terang ya, jadi agak kinclong dikit mukanya. Oke, kacamata yang aku mau review hari ini itu serinya Kate Spade. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 serinya Kate Spade. Nanti di episode lain aku review juga Oscar de la Renta sama Bobby Brown, atau aku masukin di sini juga deh bisa. Oke? Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang belum follow tolong di follow, di share. Jadi teman-teman yang beli kacamata suka nanya kan on model gimana, on model gimana, kalau dipakai itu segimana sih? Nanti kalian bisa lihat di video aku ini ya. Kalian udah follow Instagram kami? Aku punya Instagram pribadi, lily_dals, sama untuk yang khusus jualan gitu. Kalau nggak, di skip aja yang masalah Instagram itu. Oke, Kate Spade New York. Dia harusnya datang biasanya dengan 3 casing, 2 hard case, 1 soft case. Cuman aku nggak punya soft case-nya sekarang. Tuh, ini ya. Kalau hard case-nya Kate Spade ada 2 macam. Satu yang warna hijau Tosca, ini merek mirip sama merek Thief. Itu loh. Oke, ini si hijau Tosca-nya. Coba kalian lihat ada tulisan Kate Spade atau sama si Pinky ini. Si Pinky ini belakangnya tuh emboss yang bunga-bunganya dia itu pink, belakangnya emboss hijau. Dalamnya seperti apa? Gini. Biasanya dia datang sama apa namanya? Lap-lapnya itu loh. Tuh. Kate Spade. Kalau si pink seperti ini. Maaf ya kalau muka mata aku tuh suka nggak fokus karena minus aku tinggi dan aku sekarang pakai soft lens. Nah, kalau si Kate Spade, oh ini dia lapnya. Dalamnya kayak gini ya. Kalau si Kate Spade itu mostly dia lensa bawaannya itu plus. Jadi lucky buat kalian yang plus, tapi kalau minus mesti dibawa ke optik, apalagi yang normal gitu mesti diganti lensanya. Oke? Si Kate Spade hard case yang sementara ini punya 2 model. Ini nggak banyak, ini lebih gendut. Tuh. Ini nggak banyak, yang ini banyak. Aku ada stokan sekitar 100 piece di Bekasi, di ruko kami ya. Kita mulai dari yang most wanted atau best seller atau yang paling laku, serinya Kylie. Tahun lalu dia keluar yang warna hitam, sekarang itu tahun ini itu torto sama blue, torto mix blue. Tuh. Seperti ini. Oh ya, karena ini sale banget ya, jadi kadang-kadang tuh nggak semua datang sama tag-nya. Kalau dia ada tag seperti ini, Kate Spade. Oke, ini serinya. Salah, Bo. Ini bukan Kylie. Ini Kedra. Oke. Di mana kasih Kylie itu? Harusnya ada deh. Apa aku udah kirim lagi ya? Sepertinya aku kirim semua, malah si Kylie yang nggak ada. Kelau, ini si Kedra. K-E-A-D-R-A, Kedra. Kedra itu sizing-nya... perlu dijelasin nggak, guys? Cara baca... Sini ya, lihat contekan. 51-81, oke. Kedra itu size-nya 51 ke sini. 51 mm atau 5,1 cm lebar lensa. Terus di tengah ini si jarak, ini jarak antara dua mata itu 18. Sini ya, nanti aku nggak ulang lagi ya. Sini 18. Terus 140 itu apa? Panjang gagang. Ada yang suka panjang banget, ada yang pendek aja kan. Ini 140 dari sini ke sini. 140 mm atau 14 cm. Ulang ya, 51 mm,
18 mm, 140 mm. Ini serinya Kidra. Warnanya itu Havana Onana. Warnanya Havana. Terus apalagi detailnya? Detailnya tuh sebelah kiri kita nih, kiri kacamata itu ada tulisan Kate Spade. Kate Spade New York. Terus dalamnya sebelah sini itu merek Kidra bla bla bla. Terus yang di sebelah sininya, sebelah kanan dalam dia tulis Kate Spade New York. So happy to see you gitu. Itu aku foto aja deh ya. Tuh. So happy to see you. Dan kebetulan yang ini itu contohnya ya plus satu apa ya? Oh, plus 2,5 ada di sini. Ingat ya, enggak semuanya komplit dengan tag karena emang super sale. Kidra Havana. Seperti ini. Aduh, ganggu kalau dipakai seperti ini. Aduh, aku minusnya gede, terus ini contoh kacamatanya itu plus pula. Oke, dari samping aja. Sampingnya seperti ini. Terus depan. Diam dulu ya. Sama samping ini. Ganggu ya, ini mau aku copot nih sebenarnya nih. Di sini yang ada tulisan Kiss Speed. Oke. Skip. Ini si Kidra, kacamata pertama. Udah jelas, aku deketin lagi. Oke. Kidra itu 51 18 140. Next, kacamata kedua. Ini ada si Cat Eye. Serinya Alpha. Oh iya, tuh. Cat Eye. Terus dia agak besar, agak lebar bingkainya ya. Tuh. Warnanya juga Havana. Black fit sih kalau di apa? Di website-nya atau di tag-nya itu judulnya Black fit. Alpha Black fit. Seperti ini, tunggu ya. Size-nya aku ngintip dulu. Oh, ini lebih lebar sedikit. Tapi oke. Okay. Hafal. Si Alpha ini, si Cat Eye Style 52, itu dari sini ke sini 52. Tapi sininya 14, pendek dia. Lebar gagangnya sama aja. Nah, ini dia polos nih ya, sebelah kanan tuh pasti polos, sayang ya. Terus yang Kate Spade-nya sebelah sini. Tuh, seperti itu. Depan, samping, ya agak tebal ya. Ini tadi ngalisnya nggak bagus deh, jadi kiri kanan beda. Bete. Alpha. Kacamata kedua. Kacamata ketiga. Aku punya Tabby, TABBY. Tabby ini ada dua deh. Ini si Tabby atau Tinley nih? Ya, Tabby hanya satu deh. Ini black, Tabby black. Lensanya black, depannya black, tapi sampingnya tortoise. Tuh. Lensanya black ya, makanya dibilangnya Tabby black. Tuh, ini nggak ada hang tag-nya tadi loh, Kate Spade-nya itu. Jadi jangan ngarep semuanya ada ya. Nah, dipakainya seperti ini. Tabby ini, oh ya, ini lebih kecil nih. Tuh. Jadi kalian jangan cuma ngitung ini ya, lensanya ya. Ini pun harus dipertimbangkan supaya tahu sempit atau longgar. Si Tabby 50, 16, terus sama 140 semua nih kalau Kate Spade nih. Panjangnya. Ininya 50, lebar lensanya 50, jaraknya 16. Terus panjang gagangnya itu 140. Tabby black. Lucu ya? Tuh. Cocok ini di muka aku.
Next, ini tadi tuh yang aku sempat miss, si Kaylin. Si Kaylin yang best seller, yang most favorite one. Hey. Okay, si bocah-bocah di sana, cannot noisy guys. Kaylin, size-nya agak kecil, 49, tapi dia lebarnya 19, lebar antara hidung itu loh. Ini dia, bentuknya agak-agak bulat nih, makanya aku suka. Terus lihat deh, gagangnya gini. Dua warna, Havana sama blue. Kalau yang depan itu Havana, full Havana. Ya. Berapa tadi? 49. Tapi ininya lebar 19. 140. Kita pakai. Tuh. Makanya aku bilang ini most favorite karena dia kayaknya masuk ke muka siapa aja tuh. Kalau aku suka yang lebar-lebar gini ya. Panjang kan di sininya juga aku suka tuh yang kayak gitu. Nerd style. Oke, ini Kaylin Havana. Terus gagangnya mix blue. Size-nya 49 19 140. Cakep. Kaylin Havana. Next, mau selama apa ya? Banyak banget kita kacamatanya ini. Emilia tuh kemarin ada dua warna, cuman sekarang ternyata sisa yang Tosca. Aku udah nggak punya yang pink. Nih, ininya Tosca. Ininya brown. Yes. Serinya Emilia brown Tosca. Size-nya itu 50 ininya. Ininya aku lupa ya, berapa ya? Kayaknya 18 dia nih. 50. Ini aku enggak tahu nih, Miss, entah 16 apa 18. Yang pasti ini 50 sama ini 140. Emilia itu ada dua warna nih, biar agak-agak muda dikit gitu. Agak-agak hidupnya penuh warna, kacamatanya penuh warna kan. Oke, kita pakai yuk. Ini seperti ini. Ya kan? Jadi terang kan? Nah, mana ada pinknya? Pinknya juga lucu di sini itu pink. Tapi aku lagi kehabisan. Cuman sama nih secara sizing, cuman warna aja yang beda. Brown Tosca. Hijau Tosca, hijau mint. Tuh. Tuh ini sebenarnya di muka aku juga bagus. Ya ampun, alis aku tuh beda sebelah, nyebelin banget. Tuh mereknya di sini. Ya. Emilia, ini serinya Emilia. Brown Tosca. Bersih loh jadinya kan, jadinya bersih di muka. Depan, samping, agak jauh ya. Seperti itu si Amelia. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang serinya Jonessa. Ini juga lucu banget, Jonessa. Serinya Jonessa. Size-nya agak gede, 52, 16, 140. Ini semi cat eye juga. Nggak setajam si Alpha. Yang lucu tuh, mix warnanya lucu banget. Polkadot calling, polkadot mania, polkadot squad, polkadot lovers, hitam putih polkadot. Ini serinya Jonessa, 52, 16, 140. Cat eye gak sih? Enggak ya. Semi. Agak-agak karena dia agak naik nih. Tuh. Sampingnya gini polosnya, polkadotnya gak terlalu kelihatan. Terus ada dua titik sini. Cakep. Hitam tuh standar kan ya. Formal-formal gimana gitu, masuk ke mana aja. Jonessa black polkadot. Size-nya 52. Kalau lupa deh. 52. 16, 140. Dia rada-rada cat eye tuh. Kalau kayak gini kelihatan dia rada-rada cat eye. Jonessa. Next. Nah, ini juga agak gede. Agak gede sama seperti si Kaylin itu. Ini serinya Dolly. Dolly ada dua. Ini yang Dolly Havana.
Black Havana. Dolly size-nya 53. Dolly 53 15 140. Yang ini yang Black Havana ya, ada dua. Tuh. Longgar nih. 53 sih soalnya dia lebar. Tuh. Warna turtle itu emang gimana ya? Di karena dia kayak hologram gitu kan. Jadi kita miring ke sana, miring ke sini, dia warnanya beda. Tuh. Karena mix hitam juga jadi semi-semi formal tapi tetap stylish. Gagangnya gagang bingkai. Frame-nya itu lebih tebal daripada yang lain, sama seperti si Alpha, kalian lihat Alpha. Kan? Tuh. Warnanya sama ya. Atasnya hitam, bawahnya Havana. Kalau si Alpha tadi kan gini nih, hitam juga. Ini juga dia hitam kok. Dolly, Dolly, Dolly Havana. Dolly Havana. Terus ada satu lagi Dolly yang aku lupa di warnanya ini apa ya, tapi dia dalamnya tuh bunga-bunga gitu. Jadi kalian bilangnya Dolly, bunga-bunga aja deh. Ini plusnya 0 berarti normal dong. Gak ada ditulis warna ininya Dolly apa. Tapi ini serinya Dolly sama kayak tadi, cuman dalamnya aja beda. Tuh, bunga-bunga sama luarnya full hitam. Sama ya, size-nya 52. Duh, ya ampun, salah. 53 15 140. Dolly itu 53. Terlebar dia mah, seri yang terlebar. Hai, ganggu deh kamu mah. 53 15 140. Seperti ini. Dolly Black. Next, serinya Rebecca, ada dua. Ini juga best seller karena full hitam kan, jadi orang pada banyak yang mau Rebecca Black, tapi inside-nya polka dot. Rebecca itu size-nya 49. Kok 11 sih aku bikinnya? 49, 11, 140. Ininya 11 doang. Nanti aku double check ya. Ini serinya Rebecca. Gitu ngomongnya ya. Rebecca Black. Ini gak terlalu besar guys. Jadi yang gak terlalu suka yang panjang ke bawah gitu, ini oke. Dia juga gak kotak banget karena dia nih, lihat, agak masuk ke dalam nih. Agak-agak elips. Tuh. Cocok ya. Semuanya aja cocok, semuanya aja bagus. Seriusan, ini lucu. Rebecca Black 49, 11, 140. Double check deh yang ini, aku lupa nih seri ininya. Tapi ini Rebecca, aduh rambut. Rebecca Black. Melot. Oke. Duh, rapiin dulu. Selain Rebecca Black yang dalamnya polka dot hitam, dia punya yang dalamnya polka dot pink, tapi torto. Lucu ya? Yang black mixnya polka dot black, si brown torto, inside-nya itu polka dot pink, tapi gagangnya itu kayaknya hitam deh, gagangnya hitam. Ini ya guys, tuh cantik juga tortoise, never fail, sama seperti hitam. Kalau yang mau model-model baru, yang dua warna aja, yang bawah jadi agak sedikit lebih muda guys. Ini dia, Rebecca Havana, Havana Unana. Rebecca 49 ya size-nya. Next, kita punya Jody. Jody serinya ada 4 warna, lucu-lucu deh. Ini Havana Green. Kenapa? Karena lihat nih, kalau dari sini baru kelihatan nih. Ininya kayak hijau-hijau neon. Aku lupa bilangnya hijau apa sih. Tapi ininya Havana.
Jadi agak light, agak terang, agak muda. Jody, Jody aku kasih size satu kali aja karena dia sama semua. 50, 16 atau 40. Benar 50 ya? Yes, 50. Jody ada 4 warna. Size-nya 50, 16, 140. 50, 16, 140. Kita coba. Kevin, stop it. Mamanya nggak bisa kerja. Ini lain lagi nih. Yang suka pakai yang tipis-tipis, nggak suka yang gede-gede, ini cocok. Tuh. Ya, nggak ganggu. Nggak ganggu penglihatan. Karena seleranya beda-beda. Nah, ini yang suka lebar dan kecil ininya, pakai ini saja pasti muka tuh. Habana green ya. Jody Havana Green. Next kita punya Jody Black Red. Kenapa Black Red? Tuh warna gagangnya red, depannya black. Sama, size nya semua sama, 50, 16, atau 40. Tuh. Nah kan dari samping jadi kelihatan merah, agak kinclong dikit. Yang kedua, Jody Havana Black Red. Terus Jody yang ketiga ini lucu, Havana Blue Teal. Biru muda bawahnya transparan gitu deh. Tuh. Ya, kecil-kecil gitu ya. Ininya biru muda, transparan. Jadi kelihatan bersih. Ini sama sih, semua detailnya sama. Untuk catch space semua sama. Ah, ini gagangnya juga gak terlalu gede ya. Jadi gak ganggu. Ini yang blue teal, gagangnya Havana ya. Terakhir ini si apa? Jody full black, tapi dalamnya polka dot. Sama seperti Jonesa dan Rebecca. Tuh, nanti aku jajarin deh. Nggak kelihatan ya, bilangnya aja Jody Black lah, karena yang di dalamnya polkadotnya nggak kelihatan. Oke, kita jajarin yuk, mana tadi yang polkadotnya, dalamnya polkadot. Kalian lihat tuh, ini serinya Jody, ini serinya Rebecca. Tuh sama ya, bisa nggak sih aku pegang? Jody, Rebecca, dan Jonesa. Tuh, inside-nya semua. Nanti aku foto deh. Tuh, inside-nya sama semua. Apple kedot pink. Beda frame-nya aja. Oke, kalau mau dijajarin lagi, si Rebecca itu punya yang ini. Dalamnya polkadot sama dalamnya polkadot pink sama dalamnya polkadot black. Oke. Terus yang serinya Tortoise, Black Tortoise. Ini ada, harusnya ada 5 sih, susah megangnya guys. Ah, susah lah. Foto saja ya. Oke, sekian untuk si kacamata Kate Spade. Nanti aku lanjut dengan kacamata merek lain apa di sini aja. Nanti aku lanjut. Jangan lupa like, subscribe, apa lagi sih? Share. Thank you for watching review ala-ala aku untuk kacamata bacanya Kate Spade. Bye bye.